bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya setelah kita menyelesaikan pembatal keislaman yang ketiga, yaitu barang siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrikin atau ragu terhadap kekufuran mereka atau bahkan membenarkan keyakinan mereka, maka orang tersebut sudah kafir. Na'udzubillah ya. Tentunya ini semuanya mulai dari awal sampai akhir nanti, nah itu kita tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam artian mudah mengkafirkan kaum muslimin. Itu bukan pendapatnya ahlus sunnah wal jamaah, bahkan itu pendapatnya khawarij. Namun kita perlu mengingat bahwasanya di sana itu, kapan kita bisa memastikan orang itu kafir? Ketika hilang mawani', hilangnya penghalang-penghalang untuk dikafirkan. Karena di sana itu ada penghalang-penghalang yang seseorang tidak bisa dikafirkan. Pertama, apa penghalangnya? Karena khata', keliru dalam mengucapkan. Seseorang ketika mengucapkan, dia berkata dengan ucapan kekufuran, tapi keliru. Itu dia diampuni, tidak dikafirkan. Kemudian yang kedua, nisyan. Pertama adalah khata', kekeliruan. Kemudian kedua, nisyan. Nisyan itu lupa. Seharusnya dia mengucapkan kalimat tauhid, dia malah apa? Malah lupa mengucapkan kalimat kekufuran contohnya. Nah, seperti itu. Itu juga tidak bisa dikafirkan. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah al-jahil. Paham? Pertama adalah khata', kekeliruan. Yang kedua karena lupa. Yang ketiga adalah al-jahil, kebodohan. Orang mengucapkan karena bodoh, tidak tahu hukumnya, tidak tahu aslinya bagaimana hukumnya ucapan tersebut. Kemudian dia berbicara dengan pembicaraan yang kufur. Karena dia bodoh maka ma'dzur, diampuni. Kemudian yang keempat adalah al-mukrah. Mukrah itu orang yang dipaksa. Jadi dia dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekufuran. Kalau enggak mengucapkan, contohnya dibunuh atau dipenjara atau disiksa orangnya, akhirnya dia demi menyelamatkan agamanya, nah dia mengucapkan kalimat kekufuran, tapi apa? Waqalbuhu mutmainnun bil iman. Hatinya tetap masih kokoh dan yakin dengan keimanannya. Tidak ridha terhadap ucapan tersebut. Maka empat hal ini diantaranya yang disebutkan para ulama termasuk penghalang-penghalang seseorang untuk dikafirkan. Jadi jangan bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin, bermudah-mudahan mengkafirkan orang-orang yang kira-kira nah mengamalkan amalan kekufuran. Lihat dulu korinahnya dan tandanya seperti itu. Adapun kita mengkafirkan kaum kufar secara keumuman enggak masalah. Orang-orang kafir di neraka enggak masalah. Orang Yahud dan Nasara, orang musyrikin enggak masalah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin itu enggak masalah, fi nari jahannam, mereka berada di neraka jahannam. Adapun memastikan per individu perlu dilihat kembali. Barakallahu fikum, seperti itu. Nah. Kemudian kata beliau Ar-Rabi'u yang keempat, pembatal keislaman yang keempat, man i'taqada anna ghayra hadiyin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akmal min hadiyhi aw anna hukma ghayrihi ahsan min hukmihi kalladhi yafdul hukma at-taghut ala hukmihi fa huwa kafir. Perhatikan ini. Pembatal keislaman yang keempat yang sering terjadi dalam artian orang terkadang tidak sengaja atau tidak mengetahui tapi bahaya. Nah, perhatikan, barang siapa yang meyakini bahwasannya ghairu hadin nabi, selain petunjuknya Rasulullah itu akmal min hadiyhi. Jadi dia meyakini bahwasanya selain petunjuk Rasulullah itu lebih sempurna daripada petunjuk Rasulullah. Ini jelas menyelisih dalil yang syar'iyah. Sedangkan kita sering kita baca dan sering kita dengar apa? Wa khairul huda huda Rasulillah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Tapi orang ini meyakini bahwasannya selain petunjuk Rasulullah itu lebih sempurna dibanding petunjuk Rasulullah. Bayangkan, ucapan kekufuran. Nah, jadi hati-hati jangan sampai kita termasuk orang-orang yang demikian. Karena kita wajib mengikuti petunjuk Rasul. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
Dan apa-apa yang dibawa dari Rasul kepada kalian, ambillah. Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul kepada kalian, kerjakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang Rasulullah larang pada kalian atau dari kalian, maka tinggalkanlah, hindarilah. Ini termasuk dalil ittiba, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunhi awliya qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah apa-apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Nah, berupa Al-Qur'an dan Sunnah, karena Al-Qur'an jelas turun dari Allah Subhanahu wa taala. As-Sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Rasulullah itu berucap, berkata dengan hawa nafsu, melainkan yang diucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Barakallahu fikum, seperti itu. Jadi yang keempat apa? Barang siapa meyakini bahwasannya ada atau bahwasannya selain petunjuk Rasulullah itu lebih sempurna dibanding petunjuk Rasulullah, maka ini termasuk kekufuran. Dan berikutnya, atau anna hukma ghairihi ahsan min hukmih, atau dia meyakini bahwasannya berhukum kepada selain hukum Rasulullah itu lebih bagus daripada apa? Hukum Rasulullah. Nah, jadi dia meyakini dua keyakinan yang jelek ini tadi ya. Pertama, dia meyakini bahwasannya selain petunjuk Rasulullah lebih sempurna daripada petunjuk Rasulullah. Yang kedua, dia apa? Meyakini bahwasannya berhukum kepada selain hukum Rasulullah lebih bagus. Nah, kata beliau, kalladzi yafdhul hukma at-tawaghit, sebagaimana seperti orang yang lebih mendahulukan atau lebih mengedepankan berhukum dengan taghut ala hukmih dibanding hukumnya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghukumi manusia dengan dalil, dalam artian dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dia malah mengambil hukum taghut. Taghut adalah qawanin-qawanin, yaitu undang-undang yang diletakkan oleh manusia yang bertentangan dengan syariat, itu harus kita jauhi semaksimal mungkin. Naam. Jadi orang ini, pembatal yang keempat ini secara ringkasnya adalah, barang siapa yang meyakini petunjuk selain Rasulullah itu lebih bagus, lebih sempurna, maka dia kafir. Atau dia meyakini bahwasannya berhukum dengan hukum selain hukum Rasulullah, naam, itu lebih bagus, itu juga kafir. Paham ya? Seperti orang yang malah mengedepankan apa? Berhukum dengan undang-undang atau syariat selain syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, seperti itu. Adapun masalah pengkafiran tadi sudah kita sebutkan, melihat keadaannya. Nah, ketika tidak ada mawani, penghalang-penghalang untuk dikafirkan, maka itu masuk dalam pembahasan ini. Dalam artian bisa dikafirkan. Nah, kalau seandainya menimbulkan fitnah dengan pengkafiran secara ta'yin, maka kita mengkafirkan secara umum. Keumuman orang-orang kafir itu mereka di neraka. Keumuman orang-orang musyrikin, keumuman orang-orang yang beragama selain agama Islam itu kafir. Seperti itu. Ada perorangan fulan kafir, fulan kafir. Itu tidak boleh kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil ya. Contohnya Abu Lahab kafir enggak? Kafir jelas. Nah, kemudian Abu Jahal kafir jelas karena dengan dalil yang ada. Bapaknya Rasulullah bagaimana? Kafir jelas. Ibunya Rasulullah bagaimana? Kafirah jelas dengan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Seperti itu. Namun yang tidak ditakyin, tidak ditentukan, tidak ditetapkan di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, namanya sepulan ini termasuk kafir atau di neraka, kita tidak boleh memastikan seperti itu. Kita menghukum secara umum ya, bahwasanya keumuman orang-orang kafir, keumuman orang-orang musyrikin, keumuman orang-orang munafikin, mereka di neraka gitu. Seperti itu. Begitu pula sebaliknya, kita di dalam menghukum seseorang, contoh orang mukmin sunni salafi, si fulan meninggal, siapa? Fulan. Nah, fulan meninggal, dia sunni salafi, bahkan dia bagus, dia sama-sama kita, tapi meninggal. Kita enggak boleh memastikan, oh dia mesti termasuk penduduk surga, enggak boleh. Oh dia mesti masuk surga, enggak boleh ya. Cuman bagaimana ucapan kita untuk orang tersebut, sebagaimana sebutkan Imam Thahawi dalam kitab beliau At-Thahawiyah itu, nah, kita cuma narju. Nah, narju lil muhsinin khairah. Kita berharap bagi orang-orang yang berbuat baik itu mendapatkan kebaikan. Jadi kita berharap semoga dia termasuk penduduk surga. Adapun memastikan tidak boleh kecuali dengan apa? Dalil. Seperti apa? Seperti Hasan dan Husain. Hasan dan Husain anaknya siapa? Hasan dan Husain anaknya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menikah dengan putrinya Rasulullah, Fatimah. Kemudian melahirkan Hasan dan Husain. Ini nas terang-terangan Rasulullah mengatakan, innal Hasan wal Husain sayyida syabab ahlil jannah.
Paham ya? Sungguhnya Hasan dan Husain itu adalah tuannya para pemuda penduduk surga. Berarti kita pastikan Hasan dan Husain di mana? Surga. Nah, itu boleh. Kenapa? Karena dengan dalil kita memastikan hal tersebut. Nah, contohnya 10 orang yang dijamin masuk surga itu. 10 orang yang dijamin masuk surga. Itu kita bisa memastikan. Karena terang-terangan Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadisnya Abdurrahman bin Auf. Apa lafadznya? Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Kemudian apa berikutnya? 6 wa Talha fil jannah. 6 kemudian wa Zubair fil jannah. Kemudian wa Abdurrahman bin Auf fil jannah. Kemudian wa Sa'ad fil jannah. Wa Sa'id, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah tadi, wa Sa'id fil jannah, wa Abu Ubaidah bin Jarrah fil jannah. Itu terang-terangan disebutkan dalam hadis ya. Nah, itu kita boleh memastikan. Adapun selain yang dipastikan dalam dalil atau selain yang tidak dipastikan dengan dalil, maka kita cuma berharap semoga bagi orang-orang mukminin, semoga bagi orang-orang muslimin, ahlus surah jamaah sudah meninggal, mereka termasuk penduduk surga. Kalau bagi orang-orang yang jahat, kita khawatir terhadap orang-orang yang jahat, orang musyrik, orang yang jelek, orang yang jahat. Kita khawatir kalau ternyata mereka termasuk penduduk neraka. Untuk memastikan, butuh dalil. Barakallahu fikum. Jangan bermudah-mudahan memastikan tanpa dalil. Barakallahu fikum, seperti itu. Nah, qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan, perhatikan dalam syarahnya itu. Min anwa'il riddah, termasuk jenis-jenis riddah kemurtadan. Nah, al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan selain apa-apa atau selain hukum yang Allah Ta'ala turunkan. Ini seringkali digunakan orang-orang Khawarij untuk mengkafirkan kaum muslimin atau pemerintah. Jadi hati-hati. Termasuk jenis-jenis kemurtadan adalah berhukum pada selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Idza taqada anna hadza amrun mubah, perhatikan. Jika dia meyakini bahwasanya boleh berhukum dengan hukum selain hukum Allah, boleh. Nah, ini termasuk keridah, hati-hati. Wa annahu yajuzu an yahkuma bisyari'ah, dan bahwasanya diperbolehkan berhukum dengan syariah. Wa yujawizu an yahkum bil qawanin, double. Dalam artian double apa? Dia membolehkan berhukum dengan syariat dan juga membolehkan berhukum dengan undang-undang. Kamu berhukum dengan Al-Qur'an Sunnah boleh. Berhukum dengan undang-undang boleh enggak? Boleh juga. Nah, itu hati-hati. Menyamakan berarti kan, menyamakan antara Al-Qur'an Sunnah dengan hukum atau undang-undang yang diletakkan oleh tangan-tangan manusia. Barakallahu fikum, itu hati-hati. Wa yaqul, dan akhirnya dia mengatakan wal maqsud, al maqsudu hilun nizaat. Intinya kata mereka, intinya itu kan kita apa? Kita itu kan menguraikan perselisihan. Maksudnya itu menghilangkan perselisihan, biar tidak berselisih. Walaupun berhukum dengan selain hukum Allah, enggak masalah. Yang penting apa? Hilang perselisihannya, kata mereka ini ya. Nah, wa hadza yahsulu bil qawanin. Seperti ini bisa selesai, bisa diuraikan, bisa diselesaikan dengan undang-undang, kata mereka ini ya. Nah, wa yahsulu bisyari'ah, dan juga bisa dengan syariat. Fal amru mutasawin, kata orang itu. Maka perkaranya itu bebas, sama. Kamu berhukum dengan undang-undang juga sama, berhukum dengan Al-Qur'an Sunnah juga sama, padahal apa? Ini ucapan yang batil karena menyelisih daripada ayat-ayat yang sudah kita hafal, yang Allah Ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kemana kalian dengan ayat ini? Kalian bawa kemana ayat ini? Sembunyikan di mana? Kalian sembunyikan di mana ayat ini? Ayat terang-terangan bahwasanya fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Apabila kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kembali kepada Al-Quran wa Sunnah. In kuntum tu'minuna billah, bayangkan ini, wal yaumil akhir, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, itu syartiyah. Naam, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu, ketika ada perselisihan, berhukum kepada Al-Quran Sunnah, itu adalah sebaik-baik pintu atau jalan keluarnya. Barakallahu fikum. Jadi ucapan seperti ini tadi, ucapan yang keliru, yang menyamaratakan berhukum dengan hukum Allah boleh, berhukum dengan hukum makhluk enggak masalah, itu adalah keliru. Terus bagaimana yang benar? Yang benar kita berhukum harus dengan hukum Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, dengan semampu kita, karena kita hidup di negeri yang penuh dengan fitnah seperti ini. Nah.
Nakul, kita katakan subhanallah, maha suci Allah. Taj'al hukmat taghut mithla hukmi. Naam hukmillah, kita kaget. Naam subhanallah, maha suci Allah. Engkau menjadikan hukum dengan taghut seperti hukum kepada Allah. Seperti berhukum kepada hukum Allah. Apa taghut? Taghut sudah kita bahas dulu ya. Taghut apa itu taghut? Taghut adalah sebagaimana yang diberi pengertian oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu. Naam kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Sudah kita lewati di mana? Di akhir-akhir kitab Al-Usul Salafah. Jangan dilupakan tapi diingat. Kalau lupa dilihat lagi di sana. Nah, pengertian tauhid ini sebagaimana yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim dinukilkan oleh Al-Imam Naam Abu Abdullah Muhammad Ibn Abdul Wahhab dalam akhir-akhir kitab apa? Al-Usul Ats-Tsalatsah. Apa itu? Kullu ma tajawaza bihil 'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Seluruh apa-apa yang membuat seorang hamba itu melampaui batas. Nah, perhatikan nih. Baik itu sesuatu yang disembah atau sesuatu yang diikuti atau seorang yang ditaati. Yang disembah seperti mungkin orang riba disembah contohnya. Matbu' seperti siapa? Matbu'. Matbu' seperti nah mungkin para masyayikhnya diikuti kemudian syekhnya riba kalau disembah itu juga taghut. Hati-hati. Muta' seperti siapa? Pemimpin, pemerintah dia riba ditaati bahkan riba disembah itu taghut, hati-hati. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi kata beliau naqur kita katakan subhanallah. Maha suci Allah. Taj'al hukmat taghut mithla hukmillah. Engkau menjadikan hukum taghut seperti hukum Allah. Naam. Tahkim syar'illah hadza ibadatun lillah. Berhukum dengan syariat Allah ini adalah beribadah kepada Allah. Naam. Laisal qasdu minhu, laisal qasda minhu faqat. Naam. Bukan intinya tujuannya saja bukan. Laisal qasda minhu faqat hillun. Naam hillun nizaa'. Bukan semata-mata tujuannya intinya menghilangkan perselisihan, bukan. Nah, bukan itu yang diinginkan ya. Kalau cuma semata-mata menghilangkan perselisihan, kata mereka, cukup dengan hukum selain hukum Allah, katanya. Bukan itu. Tapi apa? Al-qasdu minhu al-ibadah ini. Jadi kita berhukum dengan hukum Allah Ta'ala, itu tujuannya adalah ibadah. Dan semuanya sudah tentukan dalam Al-Quran, atau berdalapun, nah, atau dalam As-Sunnah. Contohnya adalah seperti sabda Rasulullah, apa itu? La yahillu damu mri'in muslimin, illa bi ihdats salas. Tidak dihalalkan darahnya kaum muslimin atau seorang muslim kecuali apabila terjadi salah satu di antara tiga perkara. Pertama apa? Astajibuz zani, orang yang sudah berkeluarga. Naam, seorang wanita yang sudah menikah atau bersuami, kemudian seorang laki-laki yang sudah beristri kemudian berzina. Diapakan? Dirojam. Kemudian kedua apa? Wa nafsu bi nafsi. Yaitu qisas, membunuh dibalas dengan membunuh. Halal juga. Itu hukum yang hukum ditegakkan syariat. Kemudian yang ketiga apa? Al-mufariqul jamaah. Yang dia itu berpisah, berpaling dari jamaah, murtad dari agama Islam. Itu juga dihukum dengan hukum yang tetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang dia itu mengubah atau kembali dari agama Islam kepada agama kekufuran, maka bunuhlah dia. Nah, kata beliau di sini perhatikan. Al-qasdu minhu al-ibadah bitahkim syar'illah. Tujuannya itu adalah beribadah dengan berhukum terhadap syariat Allah. Wa tahkimu ghairihi syirkun, sedangkan berhukum pada selain hukum Allah itu kesyirikan. Wa syirkun fit ta'ah wa syirkun fil hukum. Di samping kamu telah berbuat syirik dalam ketaatan, diiringi juga kamu berbuat syirik terhadap hukum. Kenapa? Karena engkau nah berarti apa? Berarti mentaati hukum selain hukum Allah. Kamu berhukum selain dengan hukum Allah, itu syirik juga ya. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-din ma lam ya'dham billah. Apakah bagi mereka itu syuraka, orang-orang yang ikut campur, yang membuat syariat untuk mereka, minaddin dalam agama ini, malam ya'zambillah, pada perkara-perkara yang Allah Ta'ala tidak izinkan, maksudnya adalah mereka membuat hukum-hukum sendiri, apakah ada sekutu-sekutu mereka yang membuat syariat sendiri untuk mereka, dalam agama ini, yang mana Allah Ta'ala tidak menurunkan izinnya. Nah, wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Dan jika kalian mentaati mereka, itu hukum-hukum selain hukum Allah, sesungguhnya kalian itu telah berbuat syirik. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masiha ibn Maryam. Mereka menjadikan ahbar ahli ibadah mereka, wa ruhban ahli ibadah mereka, arbaban sebagai rab-rab min dunillah, dari selain Allah, wal masiha ibn Maryam,
dan juga menyembah Masih Ibn Maryam. Ila qawlihi subhanahu wa amma yusyrikun, hingga firman Allah Ta'ala subhanah Masih Allah amma yusyrikun, dari apa yang mereka naam persekutukan. Fasamau syirkan, Allah Ta'ala menamakan itu adalah kesyirikan. Falladhi yusawwi baina hukmillah wa hukmit taghut, perhatikan. Barang siapa yang menyamaratakan antara hukum Allah dengan hukum taghut, mengatakan hukum Allah Al-Qur'an itu sama dengan hukum undang-undang katanya. Sama katanya. Wa taghut al-muradu bihi, sedangkan taghut yang diinginkan di sini kata beliau, kullu hukmin ghairi hukmillah, seluruh hukum yang selain hukum Allah itu taghut. Nah, kita kembalikan definisi yang bagus tadi ya. Definisinya siapa? Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tadi. Nah, kalau beliau menyebutkan sini kullu hukmin na'am ghairu hukmillah, seluruh hukum selain hukum Allah itu taghut. Sawa'un awa'idul badiyah, baik itu awa'id apa awa'id. Awa'id itu kembali kepada adat. Kemudian adat yaitu baik itu adalah apa? Adalah adat-adat orang badui. Mungkin orang-orang kampung, orang kampung, orang desa atau orang gunung contohnya punya adat-adat tersendiri kemudian berhukum pada selain hukum Allah, itu juga termasuk. Au andimatul kufar atau andimah, yaitu undang-undang atau na'am rambu-rambu orang kufar contohnya. Dalam artian apa? Dalam artian seperti undang-undang orang kufar, dilarang contohnya azan contohnya, atau dilarang pakai jilbab contohnya. Kita ikuti hati-hati, jangan. Au qawanin al-Faransa atau undang-undang orang Prancis, au al-Inggris atau Inggris, au adatul qabail atau adat istiadatnya orang kabilah. Kalau orang meninggal atau orang membunuh nanti cukup ditebus dengan kepala sapi contohnya. Atau cukup ditebus dengan uang sekian, itu semuanya enggak ada aturannya gitu loh. Dalam artian enggak ada aturannya secara syariat. Nah, jadi tebus dengan uang sekian sekian kemudian plus apa? Plus nyembelih apa kambing atau nyembelih sapi contohnya. Itu semuanya adat yang harus dijauhkan dari syariat. Kullu hadza taghut, seluruh ini ada taghut. Wa kadza tahkimul kuhan, demikian pula juga berhukum dengan kuhan. Apa kuhan? Dukun, hati-hati. Man ataka hilal, barang siapa yang mendatangi dukun, na'am fasadaqahu bima yaqul. Nah, barang siapa yang datang dukun kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan dukun tersebut, lam tuqbal salatuhu 40 yawman. Atau 40 yawman, tidak diterima salatnya 40 hari. Barakallahu fikum, seperti itu. Hati-hati ya. Hati-hati. Nah, berhukum pada selain hukum Allah itu bisa mencapai tingkat kekufuran. Nah, tapi dengan rincian ya, dengan rincian dalam artian kalau dia berhukum dengan paksaan, dipaksa, itu berarti dia tidak bisa dikafirkan. Atau berhukum karena dia maksiat, dalam artian tidak paksaan, cuman dia berbuat maksiat, dia meyakini bahwasanya hukum Allah, hukum Rasulnya itu lebih bagus, lebih baik, dan lebih selamat, dan lebih sempurna. Cuman aku berhukum ini karena taat kepada pemerintah contohnya. Sehingga aku harus berhukum dengan hukum undang-undang yang disebutkan para pemerintah contohnya. Seperti ini apa? Dia telah melakukan apa? Kabiratunil kabairud dunub, dosa-dosa besar. Kafir atau enggak pelaku dosa besar? Pelaku dosa besar itu kafir atau tidak? Tidak kafir. Pelaku dosa besar itu mu'minun naqsul iman. Dia masih beriman tapi berkurang keimanannya. Jangan sampai mengkafirkan pelaku dosa besar, karena yang mengkafirkan dosa besar itu nanti terjatuh dalam pemikiran khawarij. Naam. Falladhi yaqul, maka orang yang mengatakan innahuma sawa, kafir. Bahwasanya kedua-duanya sama, itu kafir. Apa maksudnya? Berhukum dengan hukum Allah, dengan berhukum dengan undang-undang kufar itu sama. Itu adalah apa? Adalah menimbulkan orang tersebut masuk dalam kekafiran. Hati-hati. Wa asyaddu minhum man yaqul, sekarang ada yang lebih parah lagi. Yang menyamaratakan aja kafir, apalagi yang lebih parah ini. Man yaqul, orang yang mengatakan innal hukma bi ghairi ma anzalallah ahsan minal hukm bima anzalallah. Hadza asyad, perhatikan. Yang menyamaratakan aja sudah kafir ya. Yang menyamaratakan bahwasanya berhukum dengan Allah itu sama dengan berhukum dengan undang-undang yang diletakkan manusia sama, itu aja kafir. Apalagi ini apa? Orang tersebut menyatakan sesungguhnya berhukum kepada selain hukum Allah lebih bagus dibanding berhukum dengan hukum yang Allah Ta'ala turunkan. Hadza asyad, seperti ini keadaan lebih parah. Terus bagaimana? Ya sama, jelas kafir. Yang pertama aja kafir menyamaratakan, apalagi ini apa? Mengatakan lebih bagus berhukum pada selain hukum Allah. Na'udzubillah. Falladhi yaqul, maka orang yang mengatakan annas ma yasluh lahumul yaum illa hadhil anzimah. Sekarang manusia tuh enggak pantas katanya, enggak layak kalau sekarang ini nah kecuali dengan aturan-aturan sekarang yang ada ini. Sekarang contohnya ya, kita berjalan di jalan raya.
Nah, kemudian pemerintah menetapkan harus pakai helm contohnya. Harus mengikuti rambu-rambu lalu lintas. Merah, kalau merah berhenti, hijau jalan, kalau kuning berhati-hati. Itu termasuk kita berhukum dengan hukum undang-undang atau hukum Allah seperti itu. Yang seperti itu termasuk yang ada maslahnya. Dalam artian, kita taat kepada pemerintah pada perkara yang baik, ma'ruf. Itu tujuannya baik mereka. Tujuannya agar apa? Kalau jatuh, kepalanya tidak pecah pakai helm. Tujuannya kalau ada lampu hijau, nah dia jalan, nah, biar apa? Biar jalan raya itu tertib contohnya. Itu berarti kebaikan semua kan? Itu harus kita taati. Taat kepada pemerintah seperti itu. Bukan kita maksudnya itu adalah kafir karena taat kepada undang-undang selain hukum Allah. Itu enggak. Kita lihat keadaannya dan juga kondisinya serta tempatnya. Nah, situasi, kondisi, tempatnya. Nah, kata beliau sini, "Falladzi yaqulu an-nas ma yasrul lahum al-yawm illa hadhil anzimah." Manusia itu enggak pantas untuk hari ini kecuali harus dengan aturan-aturan ini. "Ma yasrul lahum syariat itu enggak pantas, enggak layak syariat itu," katanya. "Asyar'u ma yutabiq li hadzal zaman." Syariat itu yang mencocoki zaman, berarti orang ini sudah apa? Membawa syariat kepada perkembangan zaman. Itu keliru besar. Terus bagaimana yang benar? Yang benar, bawalah perkembangan zaman itu kepada syariat. Kalau ternyata kok zaman berkembang menyelisih syariat, jangan kita ikuti perkembangan tersebut. Ikutilah syariat. Nah, itu. Jangan apa? Jangan kita mengikuti adat istiadat, tapi apa? Tapi menyelisih syariat itu jangan. Nah, tapi ikutilah apa? Syariat dalam keadaan tidak menyelisih daripada naam. Itu tadi aturan-aturan. Nah, jadi syariat itu jadikan patokannya ya. Nah, wala naam yusayil al-hadarah. Naam. Dan juga tidak pantas dan layak kalau seandainya dihadirkan katanya. Maya sallallahu illa tahkimul qawanin. Tidak layak, tidak pantas kecuali berhukum dengan undang-undang. Qawanin. Wa musayyiratul 'alam, dan mengikuti apa? Perjalanan alam semesta ini. Orang di sana, orang barat sudah berhukum seperti ini. Orang barat punya pakaian-pakaian gaul, mereka berpakaian seperti ini, potongannya potongan yang ngetren contohnya. Kita ikuti contohnya, itu jangan. Kata mereka ini yang layak, yang pantas untuk zaman sekarang ini. Jadi, ini berusaha orang ini menggiring agar kita mengikuti perkembangan zaman itu. Dari si pakaiannya, kemudian hukumnya, kemudian bagaimana cara na'am bermuamalah mengikuti mereka, jangan. Takunu mahakumuna misla mahakumul alam. Kita harus berhukum, hukum-hukum kita jadikan seperti hukum-hukum alam seluruh dunia. Jadi hukum kita di Indonesia atau di Arab contohnya harus ikuti hukum dunia bagaimana gitu. Itu semua keliru ya. Hadza ahsan min hukmillah. Hukum seperti ini lebih bagus daripada hukum Allah. Keliru besar. Hadza ashaddu kufran min alladhi yaqul. Nah, perhatikan ini. Yang seperti ini lebih parah kekufurannya dibanding orang yang mengatakan inna hukmallah wa hukma ghairihi mutasawiyan. Kekufuran yang seperti ini, yang mengatakan hukum selain Allah itu lebih bagus dibanding hukum Allah, itu lebih parah kekufurannya dibanding orang yang mengatakan bahwasannya hukum Allah itu sama dengan hukum yang lainnya. Paham ya? Dibedakan ya. Yang mengatakan hukum Allah sama dengan hukum selain Allah itu ada kafir, menyamakan, apalagi yang mengatakan hukum selain hukum Allah lebih bagus dibanding hukum Allah, itu lebih parah kekafirannya. Amma idza hakama bi ghairi ma anzalallah, perhatikan ini ya. Adapun orang yang berhukum bi ghairi ma anzalallah, dengan selain hukum yang Allah Ta'ala turunkan, li hawa fi nafsih, karena hawa nafsu. Hawa nafsu, keinginan dunia semata. Dan dia masih meyakini ya, Al-Quran wa Sunnah itu lebih bagus, hukum Allah lebih bagus, lebih sempurna, lebih bisa menghilangkan permasalahan. Tapi aku berhukum ini karena dunia, karena cuma mengharapkan harta, hawa nafsu saja. Kata beliau, Aujahila mimma anzalallah, atau dia bodoh terhadap apa yang Allah Ta'ala turunkan, wa huwa ya'taqidu, dan dia masih meyakini, anna hukmallahu wal haq, ini perhatikan bedanya. Dia masih meyakini hukum Allah itu hukum yang paling benar. Wawal wajib, dan bahkan itu yang wajib. Kita berhukum dengan hukum Allah, itu yang wajib. Cuman kita berhukum dengan hukum selain Allah ini karena apa? Karena hawa nafsu, karena mengharapkan dunia, mengharapkan harta saja. Bagaimana seperti ini? Kata beliau, fahada fa'ala kabiratan min kabairid dzunub wa dzalika kufrun duna kufrin. Perhatikan, perbuatan seperti ini, dia berhukum dengan selain hukum Allah, atau dia berhukum dengan hukum selain hukum Allah, perhatikan, karena hawa nafsu atau keinginan dunia atau karena kebodohan terhadap apa yang Allah Ta'ala turunkan, tapi dia masih meyakini bahwasanya hukum Allah itu yang paling benar, hukum Allah itulah yang berhak untuk kita ikuti, yang wajib kita ikuti, maka orang tersebut apa?
telah melakukan dosa-dosa besar. Sehingga dosa pelaku dosa besar kafir tidak? Tidak kafir ya. Pelaku dosa besar itu mu'minun naqisul iman, mu'minun bi imanihi wa 'asin bi maksiatih. Pelaku dosa besar itu masih beriman dengan keimanannya dan dia bermaksiat dengan kemaksiatannya. Ai mu'minun naqisul iman. Dia itu masih mukmin tapi berkurang keimanannya. Itu di dunianya ya. Adapun di akhiratnya bagaimana? Adapun di akhiratnya pelaku dosa besar itu berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insya'a 'adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Jika Allah Ta'ala menghendaki mengazab, dia diazab sesuai dengan kadar dosanya. Dan jika Allah Ta'ala menghendaki diampuni, diampuni dan langsung dimasukkan ke surga dengan kadar tauhid yang ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Cukup sekian dulu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita berhati-hati dalam mengkafirkan seseorang tidak sembarangan, tidak pula dengan hawa nafsu, namun semuanya dengan dalil dari Al-Quran Sunnah. Barakallahu fikum. Nas'allaha jalla wa'ala bimanni wa karamih ayujannibana anilfitan ma dhahara minha wa ma batan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.